Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube-nya Mbah Aib. Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya. Masih di tutorial sepatu. Nah, untuk kali ini kebetulan di depan saya ada sepatu buat wanita. Dan untuk kali ini akan saya rinci berapa modal yang dikeluarkan untuk sepasang sepatu boot yang full kulit, dari luar sampai lining dalamnya juga full kulit. Sepatu ini, sepatu boot ini kepunyaan teman saya. Dia membeli seharga 1 juta rupiah di kawasan sekitaran alun-alun Bandung. Nah, supaya nggak penasaran, yuk kita rinci habis berapa untuk modal sepasang sepatu boot ini. Tonton videonya sampai habis, jangan lupa di subscribe, like, dan komen supaya bila ada notifikasi dari kami selanjutnya, sahabat bisa tahu. Sahabat, yuk kita mulai rinciannya. Sepatu buat wanita ini tinggi ke atasnya 13 cm dan untuk panjang ke depan sekitar 30 cm keseluruhannya. Dan untuk bagian upper ini menghabiskan kulit lebar 4 kaki. Untuk satu kakinya lebarnya 28 cm persegi. Nah, untuk satu kakinya harganya sekitar 37.000. Jadi untuk bagian total untuk upper luar ini 37.000 dikali 4 sama dengan 148.000. Ini untuk bagian upper. Untuk bagian upper luar. Dan ini harga untuk kulit napa. Kulit napa itu kulit yang bagus untuk sepatu boot. Dan untuk bagian lapisnya, bagian lining, lapis dalam, sama menghabiskan 4 kaki. Dan untuk harga lapis dalam satu kakinya harganya 25.000 untuk satu kaki. Jadi menghabiskan 4 kaki itu berarti 25.000 dikali 4. Nah, untuk bagian dalamnya ini saja ini 100.000. Ini berikut untuk bungkus heel ini, jadi menghabiskan 4 kaki. Dan untuk bagian fiber anti slip ini, untuk fiber ini panjang 54 untuk satu pasang dan lebar 10 cm. Ini menghabiskan dana sekitar 10.000. Dan untuk heel ininya menghabiskan pembeliannya 15.000. Nah, untuk bagian bensor yang di dalam ini untuk menempel upper ini harganya 10.000. Dan untuk lem menghabiskan sekitar 25.000 untuk keseluruhan dari lem untuk menempel upper, untuk yang jahit, dan untuk menempel fiber. Ini menghabiskan sekitar lem modalnya 25.000. Dan untuk pemilihan sulas atau cetakan sepatunya, sulas boot seperti ini harganya sekitar 125.000. Nah,
Untuk biaya operasionalnya, untuk tukang jahit yang membuat upper ini 100.000 untuk upahnya. Untuk tukang solnya yang membuat keseluruhan ini sama tukang jahit 100.000, dan untuk finishing sekitar 50.000. Jadi untuk total keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk satu pasang sepatu boot ini, totalnya dihitung dari mulai benang mungkin ya, karena tidak dirinci tadi benangnya, untuk benang keseluruhannya karena ini juga mungkin di sana produksi. Jadi total keseluruhannya sekitar 700.000. Nah, kalau menurut saya sepatu ini dibeli 1 juta sudah terhitung murah. Karena kalau dihitung-hitung dari pembelian sulas segala macam dan untuk operasional belum listrik segala macam, terhitung murah karena dia juga harus mungkin membayar pajak atau segala macamnya. Jadi untuk biaya pembuatannya 700.000 untuk sepatu seperti ini, dan dia beli 1 juta, itu terhitung murah karena ini kulitnya yang dipakai juga kulit bagus, dan dalamnya ini full kulit juga. Ini adalah kulit kambing muda. Jadi sepatu ini saya rasa cukup bagus, lentur, kulitnya nyaman dipakai, dengan harga cuma 1 juta rupiah. Sahabat, begitulah rincian saya menurut pengamatan dan pengalaman saya, karena saya hafal sekali bahan-bahan ini yang dipakainya, dari upper heel sampai fiber saya sudah hafal betul harganya. Jadi ini sepatu cukup murah kalau harga 1 juta. Sahabat, begitulah rincian modal untuk sepasang sepatu boot ini. Tonton terus video-video berikutnya seputar tutorial sepatu hanya di channel YouTube-nya Abah Aib. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.